Sederalun, satu unit truk tronton menabrak tiga mobil yang terparkir di pinggir jalan, tepatnya di kawasan Bundaran Lambaro, Aceh Besar, Kamis pagi. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun tiga mobil pribadi milik warga rusak parah. Peristiwa ini pun mengundang perhatian sejumlah warga sekitar sehingga membuat kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, kejadian ini telah ditangani pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh. Dari Lambaro, Aceh Besar, Henry Serambi on TV.